Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ni saya nak share kat kawan-kawan macam mana nak buat auto emit lah. Nampak ni simbol ni. Ha ni. Auto emit. Google Meet auto emit. Maksudnya kita boleh bagi apa pelajar kita kawan-kawan masuk automatik lah. Kita tak payah duk tekan-tekan lah. Dia automatik masuk lah kan. So yang pertama tengok mana kita pergi kat mana. Kita kena pergi dekat Chrome Web Store lah. Okay, saya tulis sekejap tadi ni. Pergi dekat, pergi kat new tab ni. Masuk. Okay, Chrome Web Store lah. Chrome Web Store ni lah ni, Chrome Web Store. Just tekan saja Chrome Web Store. Tulis lah sini. A-U-T-U-O. Ya, tu dia. Tapi kalau saya pakai yang kedua ni lah. Terpulak lah. Nak ambil yang atas, yang bawah ni kan, yang mana-mana lah. Banyak lah. Kalau saya ambil yang ni lah ni. Nampak ni simbol ni sama kan. Jadi saya tekan lah buat. Dia tekan lah. Activate lah. Activate ni maksudnya, kalau saya buat present, saya buka Google Meet ni, maksudnya pelajar saya kah, ataupun kawan-kawan yang nak mesyuarat meeting kah, dia auto masuk. Dia tak ganggu lah kita punya perjalanan. Kita punya meeting tu kan. Dia masuk terus saja. Tidak nak. Okey nah. Subhana, ini macam mana nak buat Google Meet auto emit ni. Benda ni lah. Tekan dia. Mudah ya. Tekannya ikut arahan dia. Klik, klik, next, next, next. Lepas tu ping kat atas ni. Senang kita nak guna ping kat atas. Okey nah. So selesai bak ni. Okey. Okey. Seluruhnya saya nak tunjuk pula cara kalau kita guna Google Meet ni hanya boleh apa? Kita boleh present dekat dengan ni lah special dilema ni, dia boleh masuk sampai 250 orang kan. Jadi untuk kita nak buat lebih orang ni, lebih daripada 250, kita buat 3 link. Saya buat siap-siap lah. Saya buat siap-siap lah. Ini sekarang ni di link pertama ni yang saya pakai ni. Dan saya nak guna link kedua ni, saya copy siap-siap lah. Saya copy. Saya copy link kedua, saya nak tambah saja. Nak tambah belajar link supaya boleh masuk lagi 250 orang. So yang pertama 250, 250, 250, total 7 hati orang. Okay, saya tunjuk macam mana. Mudah saja. Okey. Saya pergi kat sini. Saya tekan Google saja. Google aja. Google aja. Google. Nampak ni ada Google App ni kan. Ni ada 9 titik ni. Google App, tekan je Google App ni. Pergi dekat Meet. Nah, 9 titik ni, mula-mula tadi saya Google kan. Pergi 9 titik, pastikan ni kita dah login tadi kan. Ha, tekan 9 titik ni, ha, pergi kat Meet. Ha, tekan je Meet tu. So, ambil tadi yang link kedua ni yang saya buat. Saya ada link kedua ni. Link ni kita, saya rasa semua orang tahu dah buat ni link ni. Ha, tak payah terang lah ini. Semua orang tahu dah letak sini. Tak aja, kita join. Okey. Ya, dah masuk dah. Join. Ini yang kedua dah. Yang kedua dah. Saya nak bagi beza, saya tukar dia punya background lah. Saya tukar punya background, nak bagi beza. Tidak, kita nampak macam sama kan. Saya tukar background, saya letaklah background bunga api ya. Nah. Background bunga api ni. Okey, ini yang ke dua lah ni. Ini yang pertama. Yang pertama ni tengah kita record ni lah yang saya sekarang ni kan. Yang pertama. Ni yang kedua. Dan kita buat lagi tu yang ketiga. Sama kita buat. Konsepnya sama. Tekan. Type Google. Google. Okey. Sampai Google ni nampak ni. Google App ni yang 9 titik ni. Tekan aja. Pergi dekat Meet. Pergi dekat Meet. Okey, so yang ketiga saya dah buat tadi siap. Saya ambil link ketiga. Link ketiga. Proxy. Dan yang lebihnya saya, kelebihan ni saya punya link semua dah saya buat auto admit kan. Auto admit. So senang masuk saja. Nah, senang masuk saja. So saya letak sini lah. Enter code. Enter code. Saya join. Okey, saya join. Saya join.
Okay, saya join now. Join now. Saya tukar background pula ini sekali lagi. Saya nak bagi cam. Bagi blank dah senang tengoklah. Bunga api saya gunalah background. Contoh kan. Saya guna background pantai. Senang lah. Pantai. Okey. So kita nak check nombor. Ini yang pertama sekali yang tengah record tadi ni. Yang tengah record sekarang ni. Ya. Yang pertama. Ini yang kedua. Ni yang ketiga. Nanti link ni yang kita buat tiga-tiga kita bagilah. Bagilah dekat dalam grup ke, kat mana share lah, kat dalam WhatsApp ke Telegram ke kan. Share jelah. Bagilah ini 250 orang pertama, 250 orang kedua, 200 orang lima, 50 orang ketiga. Total dapatlah 700 orang masuk untuk kita punya ni. Nah, itu saja. Tak saya check tunjuk tengoklah. Okey. So nampak macam ni susah kan? Susah nak tekan-tekan satu-satu kan? Sekejap bila I not man. I not man pula. Okay. So kita tarik je. Okay, tarik. Tak tepi dulu. Satu. Okay, nampak ada kan? Satu. Satu, tak tepi dulu. Ni dua. Tiga. Okay, tiga. Nampak? Tiga lah sekali ni. Nampak? So sekarang ni dia cakap pun sama aja ni. So, saya present tiga-tiga sekali nampak ni kan. Tiga. Nampak ni yang pertama ni yang tengah saya record lah. Tekan present. Nak bagi semua dengar, saya present aja ketiga-tiga ni. Saya tekan present je. Nah. Nak bagi semua dengar, saya tekan present. Saya pergi dekat sini, present now. Ya, tengah screen. Present semua lah. Okay, share. Saya present. Present juga yang ni pun. Yang ni pun present. Yang record ni memang tengah present lah. Dan yang bunga api ni pun saya present juga. Okay. Present, ya. Okay, so sama lah. Jadi, tiga-tiga kumpulan tadi semua dapat sama lah. Kita check tengok tadi lah. Okay, ni kumpulan pertama lah ni kak. Kumpulan pertama ni dia punya link dia ni lah, ujungnya GXK kan, GXK. Yang kedua ni dia punya link dia ujungnya CFU kan. Okey, dan yang ketiga link dia yang tadi lah, yang pertama tadi kan. Okey, nampak ni link dia TWX. Sekarang yang saya guna tengah bikin lah, malam-malam, tengah malam ni cakap tak skripsi. So dapat tiga-tiga. So apa saya cakap ni, tiga kumpulan ni dengarlah apa yang kita tengah mengajak, tengah bentang, tengah nak jawab, tengah kita nak cerita, nak buat majlis baca Yasin hingga kan. So tiga kumpulan boleh dengar. So 750 orang boleh dengar. So mudahlah lah, mudah saja. Okay, nampak? Semua sedang present ni. Present. Okay, present, present. Okay, kita nak test tengok betul ke boleh masuk. Betul ke boleh masuk. Saya test tengok lah. Saya guna ni, telefon ni lah. Telefon ni saya guna handphone satu. Handphone saya cuba masuk lah. Saya cuba masuk. Saya guna ID lain lah. Saya masuk yang mana-mana kot. Saya cuba nak masuk. Okay. Saya akan masuk lah. Tadi link saya dah share dah. Saya nak masuk. Tak mana jemput tadi ni, okey. Ya, saya masuk. Oops, silap saya tadi. Boleh, boleh, boleh. Okey, saya masuk. Link saya tadi tu, saya masuk. Link yang tengah record ni contohlah. Nampak? Saya guna nama anak saya. Okey. Ask to join. Ya, nampak? Jadi anak saya dah masuk dah. Maksudnya anak saya pun dah dengar lah saya punya
presentation ni. Ha, maksudnya dah ada orang lah itu untuk kumpulan yang pertama lah, join now lah kan. Untuk kumpulan pertama ni. Ha, ada orang join lah. Ha, dah ada orang join nampak ni. Ha, tapi dia ganggu lah, audio dia ganggu sikit lah. Saya tutup satu speaker tu tutup tadi. Ha, dah ada join, anak saya dah join nampak ni. Hmm. Okay, kalau dia nak keluar, dia just keluar lah. Macam biasa lah dia. Ha, dia keluar balik. Ya, nampak. Kan? Jadi, share lah link mana-mana pun dia boleh masuk. Maksudnya, yang pertama, yang kedua, ketiga tu, kita dapat buat video sidang meeting ataupun pengajaran kita ni untuk 750 orang. Inilah kelebihan yang ID 5 lah, no? Kelebihan yang ID 5. Okay, kalau ada apa nak tanya, jumpa, beli PM saya lah, PM kat saya lah. Saya buat je untuk rakan-rakan sekolah saya lah. Rakan-rakan sekolah saya asal lah. Kalau yang luar pun boleh juga lah. Saya pun baru belajar je. Nah, okay. So, saya tekan. Contohlah saya nak stop present. Macam biasa lah. Saya stop present lah. Stop present. Stop present. Okay. Ini pun saya apa. Ini sebab saya tengah record. Tak boleh stop lah kan. Saya stop yang lain dulu. Saya stop present yang. Ni. Sorry. Ha. Ataupun saya nak record terus pun tak apa. Ha, stop present. Ha, stop sharing. Saya stop present. Ha? Okay. So boleh punya tu dah tiga lah. Ingat ada tiga lah. Okay. Ha, okay. Ha? Hmm, saya. Okay. Saya nak tekan. Saya stop present. Okay. Tu so, ada tiga. Ha? Tiga lah yang saya present tadi dengan nampak background yang berbeza. Saya cakap satu laptop je. Laptop murah je. Laptop hi-fi saja. Laptop lama lah. Beli tepun tahun 2011 lagi no. Boleh pakai juga no. Boleh pakai juga. Okey. Alhamdulillah. So, takat ni dulu saja. Jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Bye.